Sabtubers, ketemu lagi kita di Seleb Wow, kanal paling wow di seantero jagat maya. Yoi Sabtubers, cuma di sini lu nemuin info paling wow dari seleb kita. Pokoknya jangan bilang wow deh kalau belum nonton Seleb Wow. Cius, ini nih soal 5 cowok yang ada di hati Agnes Mo. Which, siapa aja ya? Yang pertama adalah Dearly Dave Sompi alias Dearly. Bocah Manado yang juga runner-up Indonesian Idol 2006 itu ternyata pernah merebut hatinya Agnes Mo. Keduanya bahkan udah rajin posting foto-foto mesra. Romantis banget lah pokoknya. Kisah di tahun 2007 ini sayangnya gak pernah terungkap jelas. Cuma dari gambar-gambar saja. Dan sayangnya putusnya juga gak jelas. Katanya sih karena Agnes pengen konsen buat go internasional. Duh Dearly, nyesel gak lu sekarang? Afgan Syahreza. Yap, habis dari Dearly, hatinya Agnes kepincut sama penyanyi yang cool dan keren ini. Afgan memang kembangnya cewek-cewek, tak terkecuali Agnes. Tahun 2008 sempat diketahui dekat banget tuh. Cuman kalau ditanya keduanya, selalu ngeles kayak bajai belok. Sayangnya lagi-lagi, Agnes gak pernah cerita soal hatinya yang kepincut Afgan, apalagi cerita kenapa bisa putus. Afgan cuma ngomong deket karena urusan kerjaan saja. Oh gitu ya, oke. Yang ketiga cowok di hati Agnes adalah Rezky Aditya. Pesinetron ganteng ini yang paling kelihatan dari sekian banyak cowok di hati Agnes. Habis dari Afgan, tiba-tiba Agnes sering dipergoki jalan bareng dan mesra bareng Rezky. Saking seringnya, kayaknya udah lebih dari sekedar teman alias pacaran. Sayangnya lagi dan lagi dan lagi, Agnes gak pernah mau ngomong soal cintanya yang direbut Rezky Aditya. Sampai putus di tahun 2010 tetap gak pernah ada cerita dari Agnes. Rezky sih seperti biasa, cuman membantah aja. Tapi gambar bicara. Nah kalau yang ini gak kalah misterius, Vijay Daniel Mananta. Yap, gosip Agnes dekat dan mesra sama Vijay Daniel sampai sekarang berembus kencang, gak pernah reda. Awalnya di tahun 2010, Daniel dan Agnes dekat untuk urusan Indonesian Idol, hubungan juri dan host. Kabarnya temen jadi demen deh. Emang kelihatan cocok sih, malah udah banyak netizen yang dukung hubungan Daniel dan Agnes. Sayang hubungan itu gak lama, tapi sampai sekarang Agnes dan Daniel masih baik banget. Nah, yang terakhir, siapa lagi kalau bukan Denny Sumargo? Densu sukses merebut hati Agnes di tahun 2011 dan jadi bahan perbincangan publik. Pebasket yang udah pensiun dan kini jadi hostnya acara Adventure di TV itu dipergoki jalan bareng sama Agnes mulu. Sayangnya Agnes dan Densu ogah menjelaskan hubungan itu sampai akhirnya putus gitu aja di tahun 2012.